Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi channel YouTube Gerda Warta agar tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Soal konflik pedagang sayur luar dan dalam di Kabupaten Magetan, Ketua DPRD Kabupaten Magetan Suyatno meminta kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk segera diselesaikan sebaik-baiknya. Jangan sampai ada hal-hal kejadian yang tidak diinginkan. Dengan duduk bersama, diajak komunikasi untuk musyawarah sehingga tercapai kesepakatan. Apabila sudah ada kesepakatan yang diambil, kemudian ditaati dan dipatuhi untuk sama-sama ciptakan kondusivitas. Saya kira gini ya, berkaitan dengan pedagang sayur, ya, baik di pedagang utara maupun pedagang selatan, tolong jaga kondusivitas. Lalu kami mendoronglah kepada dinas terkait, yaitu dinas Indak, selesaikan sebaik-baiknya. Jangan sampai ada hal-hal kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Saya kira yang jelas seperti itu. Saya mendorong kepada dinas Indak lah untuk segera menyelesaikan sebaik-baiknya. Artinya duduk bersama antar pedagang itu? Ya, tentunya harus seperti itu. Jadi antar pedagang itu diajak komunikasi, ya, ada musyawarah yang sebaik-baiknya, kalau perlu ada kesepakatan-kesepakatan, dan masing-masing itu mentaati kesepakatan yang sudah dibuat. Dari Magetan, Rianto, Garda TV. Revolusi Multimedia.